Lebih 60,000 penyokong dibenarkan menyaksikan perlawanan separuh akhir dan final Euro 2020 di Wembley dengan jumlah kehadiran meningkat kepada 75% kapasiti umum Kerajaan Britain pada Rabu. Perlawanan itu akan menghimpunkan jumlah penonton terbanyak dalam acara sukan di Britain sejak lebih 15 bulan berikutan kehadiran dihadkan selepas pandemik COVID-19. Semua pemegang tiket perlu mematuhi beberapa arahan dan larangan berkaitan kemasukan ke stadium termasuk positif saringan COVID-19 dan bukti sudah mendapat suntikan dos vaksin penuh. Menurut Setiausaha Sukan dan Kebudayaan Oliver Dowden berkata, mereka bekerjasama penuh dengan UEFA dan FA Persatuan Bola Sepak England untuk memastikan langkah kesihatan awam ketat dipatuhi bagi memastikan lebih ramai penonton dapat menyaksikan perlawanan secara langsung.